kita itu sudah sampai Dieng, terus mau ke Sikunirnya, ternyata naiknya seperti ini loh guys. Aduh, katanya 30 menit. Ya, yeah. Oke, berhenti dulu, sambung. Shalom, hari ini 19 Juli 2023, saya berada di Gadu Panda, puncak dari Dieng, puncak Sikunir. Tetapi satu bulan yang lalu saya mengalami operasi kantong empedu yang diangkat, berbaring di rumah sakit dan proses penyembuhan yang cukup lama dalam waktu yang satu bulan. Ketika saya berdoa, mujizat tidak terjadi, operasi tetap terlaksana. Tetapi disinilah saya merasa ada Tuhan yang tetap menyertai. Itulah arti dari Immanuel. Mujizat tidak terjadi, tetapi ketika Tuhan memberi kekuatan untuk menjalani, itulah yang namanya penyertaan Tuhan. Pada akhirnya, Roma pasal 8 ayat 28 berkata bahwa sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam perjalanan puncak Sikunir, kita tuh melihat banyak tong-tong sampah yang ada di sini. Luar biasa ya, karena tetap menjaga kebersihan. Tapi yang bikin salut adalah ada orang-orang yang membawa sampah-sampah itu turun juga. Nah, itu loh, jiwa sosialnya tinggi untuk menjaga kelestarian alam yang ada di sekeliling kita. Oke, pelajaran yang sangat berharga sekali dari puncak Sikunir Dieng hari ini. See you.